Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada Selasa 17 Agustus 2021, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kelurahan Sesetan menggelar aksi sosial yang dipusatkan di kantor Lurah Sesetan. Agenda utamanya adalah membagikan 125 paket bahan kebutuhan pokok untuk seluruh warga prasejahtera dari banjar-banjar yang tersebar di Sesetan. Sebelumnya, pengendara yang melintas di jalan depan kantor lurah juga kecipratan 600 nasi bungkus yang diberikan secara cuma-cuma. Kepala LPM Kelurahan Sesetan Imade Suwarta mengaku bersyukur bisa berbagi di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Suwarta menuturkan, sejatinya Agustus menjadi bulan yang sangat meriah karena diadakan Sesetan Karnaval. Namun karena pandemi, kegiatan dialihkan ke bakti sosial dengan tujuan gotong royong membantu warga. HUT Republik Indonesia, LPM Sesetan berbagi. Berbagi yang pertama adalah 600-an nasi bungkus untuk masyarakat umum yang berlalu lintas di Jalan Raya Sesetan. Yang kedua adalah berbagi sembako, 150 bungkus sembako yang kita serahkan kepada masing-masing warga banjar yang ada di lingkungan Kelurahan Sesetan. Nah, ini bisa terlaksana karena adanya koordinasi yang baik antara LPM Sesetan, Kelurahan Sesetan, Jarum, UD Maju Makmur, dan Ibu Wayan Sari Galung, Dewan DPRD tingkat 1 yang membidangi masalah pendidikan dan budaya. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada donatur seperti yang kami katakan tadi, Bu Wayan Sari Galung, Kelurahan Sesetan, Bu Lurah, kemudian LPM, dan saya sendiri juga berbagi di sini ikut, kemudian UD Maju Makmur. Mudah-mudahan ke depan kerjasama yang baik ini bisa terlaksana. Buah delima, buah markisa, bersama kita pasti bisa. Tujuannya adalah kenapa kita membagi seperti ini. Ini berbagi dalam situasi yang sulit ini, di mana negara kita sedang melaksanakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ini sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kelurahan Sesetan. Ini kami ikut merasakan membantu sekedarnya sesuai dengan kemampuan, membantu pemerintah sesuai dengan kemampuan. Saya rasa itu intinya. Mudah-mudahan ini ke depan bisa terlaksana kembali. Dan yang paling penting adalah kami berharap betul supaya COVID-19 ini melandai, mengimbau kepada masyarakat supaya disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Saya yakin-yakinnya berani bertaruh kalau kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Pasti bisa, karena kata kuncinya di situ. Dan yang tidak kalah pentingnya, ngiring sarang-sarang unasice, rengindai yang wisesa, sang yang widi, Tuhan yang Maha Esa, semoga kita selalu dituntun dan dikemit, terhindar dari malapetaka pandemi COVID-19 ini. Kegiatan berbagi kali ini, LPM Sesetan menggandeng komunitas motor Bolt Riders. Frendi, selaku Ketua Bolt Rider, mengaku tergerak meringankan beban warga yang terdampak COVID-19. Ia mengaku akan terus melakukan visi sosial bersama beberapa komunitas motor di bawah naungan organisasinya. Oke, kita dari Bolt Rider Bali, untuk lokasi kita berada di seputaran Sesetan, tepatnya di dekat lapangan Pego. Dan kita di sini adalah komunitas motor yang terdiri dari bermacam-macam brand maupun tipe ataupun model. Kita di sini peduli akan kondisi Indonesia maupun sekitaran Sesetan yang sedang terdampak pandemi. Ya, semoga kedepannya dari komunitas ataupun seluruh warga ataupun lapisan masyarakat bisa bergotong royong
di ulang tahun ke-76 Indonesia ini, semoga NKRI tumbuh dan berkembang dan semakin maju terus.